Sosok makhluk misterius selanjutnya adalah kelinci terbang. Sosok yang menyerupai kelinci tetapi bersayap ini dipercaya kerap dijumpai di daerah hutan Bayah, Jawa Barat. Di hari pertama, penyelidikan dimulai dengan hasil hanya menemukan musang berkeliaran. Penyelidikan dilanjutkan keesokan harinya dan akhirnya tim berhasil mendapatkan sosok mitos yang banyak dibicarakan warga setempat. Ketika gambar di zoom, makhluk ini menyerupai kelinci hutan, tubuhnya bergelambir di kedua sisinya, bak sayap seperti digambarkan oleh warga. Sedangkan kakinya tidak mirip dengan kaki kelinci, melainkan seperti kaki musang.